Dan ini juga sebagai pembuktian. Mungkin kalau kalian yang sudah berteman di FB saya, ya, di medsos saya, sebelumnya beberapa hari yang lalu saya mengupdate status saya terkait kegiatan hari ini, ya, sebagai ajang untuk publikasi. Di sana saya sampaikan bahwa sekeren apapun kalian punya impian, ya, sehebat apapun kalian punya cita-cita, sehebat apapun kalian punya keahlian, kalau tidak action, tidak kalian tampilkan, tidak ada apa-apa. Ya. Kalian punya keahlian, tapi tidak pernah tampil. Bagaimana orang bisa mengenal, bagaimana ya, kalian bisa dibilang keren, ya, tapi kalian hanya diam. Inilah ya, kegiatan hari ini sebagai aktualisasi diri, sebagai memperlihatkan eksistensi kalian, bahwa kalian adalah pelajar-pelajar yang memiliki budaya, yang mencintai negaranya, budayanya, adatnya. Tentunya kami harapkan ke depan kegiatan yang seperti ini, seperti disampaikan tadi oleh MC, ini menjadi agenda tahunan. Dan diharapkan ke depan semua taruna-taruni di sini, ya, kegiatan semuanya dari kalian untuk kalian. Jadi semua kepanitiaan yang menyiapkan ini semua, kami harapkan tahun depan sih semuanya oleh taruna-taruni, ya. Bapak Ibu gurunya hanya memantau, memonitoring dan membimbing, mengarahkan. Jadi semuanya nanti acara dikemas, ditata, ya, dimanage semua oleh taruna-taruni. Dan menjadi bagian dari pelajaran, ya, atau mapel dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena cuaca cukup panas. Kasihan yang sebelah barat ini silau, ya, panas. Apalagi sebelah sana makin terang aja pantulannya. Baik, terima kasih. Bila Taufik Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Sekolah, mohon tetap berkenan sebentar Bapak membuka dengan ketukan di mic pembukaan Pentas Seni Taruna. Baik, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Pentas Seni Taruna SMK Negeri 1 Mundu Cirebon tahun 2023 dengan ini dibuka secara resmi. Yo, tepuk tangan sukses yang meriah untuk kita semua. Luar biasa, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Silakan Bapak, terima kasih. Ya, baik, Pak Dudi. Ya, Winnie. Serba-serbi pentas seni taruna itu ada yang lucu, ada yang bikin panas, tapi tidak mengurangi kebahagiaan kita. Iya, betul sekali Bu Winnie. Oke. Ya, tadi disampaikan bahwa dengan adanya pensar ini membuat kita manis, ya, lebih humanis bahwa taruna ini walaupun disiplin, walaupun dengan